Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Waktu menunjukkan pukul 7 lebih 6 menit ya. Dan berapa banyak Bapak Ibu saudara tempat ini yang stamina rohani dan fisiknya masih kuat untuk dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Senang sekali kami bisa berada di tempat ini dan tema khotbah pada malam hari ini adalah Pistis Teleo, yang nanti saya jelaskan artinya ya. Pistis Teleo, perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Pertama kali kami bersyukur, bersuka cita dan berterima kasih sudah bisa tiba di gereja Tuhan, di gereja pelayanan penyembahan karismatik GPPK Suluh Kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Jerry Waru, dan juga pada Ibu Gembala dan seluruh pelayan, seluruh pengerja ya, yang luar biasa. Betul tadi kata Pak Juan, kami juga ikut bersuka cita menikmati pujian dan penyembahan yang Bapak-Ibu saudara berikan kepada Tuhan tadi. Berapa banyak yang hadir pada malam hari ini merindukan mengalami sekali lagi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hadirat-Nya. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan ya, banyak yang menanti-nantikan ya. Dan memang itu penting sekali Bapak saudara, karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu akan membuat kita menyala-nyala bagi Tuhan. Cinta mula-mulanya tidak lagi memudar, tapi dibangkitkan kembali. Selain itu kita juga semakin punya komitmen untuk, wah saya harus hidup lebih lagi bagi Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah, tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Nya, dan membakar hati kita untuk semakin rindu bersaksi dan beritakan Injil. Jadi nanti Bapak saudara coba cek ya, kalau di hatimu itu sudah mulai memudar kerinduan untuk bersaksi dan beritakan Injil, maka Anda perlu dibakar kembali hati, jiwa, dan rohmu untuk menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, saya perkenalkan, kami tadi sudah dijelaskan ya, dari TWC Ministry, singkatan dari The Wonderful Counselor, yang artinya Tuhan Yesus. Yesaya pasal 9 itu mengatakan Tuhan Yesus itu penasihat yang ajaib ya, Bapa yang kekal, Raja damai, dan penasihat ajaib. Kita diberi Tuhan ada 7 visi dan misi. Nanti Bapak saudara sebelum ibadah selesai, jangan buru-buru pulang, karena akan dibagi souvenir kenang-kenangan berupa penyekat Alkitab. Ya kenapa kok souvenirnya, oleh-olehnya berupa penyekat Alkitab? Ini tujuannya sebagai pengingat, supaya Bapak saudara kalau pulang ke rumah mulai dicari ya Alkitabnya yang sudah lama tidak dibaca, yang disimpan di laci, atau mungkin sudah hilang, keselip di mana, tolong dicari, dicintai lagi, dibersihkan dari debu-debunya, dan berjanji sama Tuhan dong. Kalau Anda diberi waktu 24 jam, Anda cuma diminta 1 jam saja duduk diam dalam hadirat Tuhan melalui saat teduh pribadi, mosok sih gak bisa. Nanti saya waktu memuji menyembah Tuhan aja dibawa Roh Kudus untuk iseng-iseng melihat ini Bapak saudara. Dikatakan apa? Aku gembala yang baik, gembala yang baik mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan pasti mengenal kita, jelas. Kemahakuasaannya pasti mengenal kita dengan baik. Bahkan ke depan nanti apa yang terjadi Tuhan mengenal. Kita bakalan tetap bertahan dalam iman atau mengalami kemunduran iman dan murtad tinggalkan Tuhan, Tuhan juga bisa mengetahuinya. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda bisa mengetahui ke depan nanti? Apakah Anda saat ini sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Kalau dikatakan domba-dombaku mengenal aku, itu butuh kerelaan hati, butuh ketaatan, butuh kesetiaan untuk Anda melakukan saat teduh pribadi. Jadi jangan ditinggalkan ya saat teduhnya, 1 jam saja. Kalau Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya di Getsemani, di Taman Getsemani sebelum beliau diserahkan ke orang berdosa, sebelum beliau disiksa dan dipaku di kayu salib, kan berdoa dulu semalam-malaman dengan perasaan yang gentar, takut. Dan dia berkata pada murid-muridnya, sekalipun ada 12 murid, satu yang berkhianat, tapi ada 3 yang begitu dekat di hati Tuhan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Tuhan untuk menemani beliau berdoa di Getsemani. Dan ketika kedagingannya, murid-muridnya tidak bisa mengalahkan rasa kantuk, akhirnya Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja. Nah, sekiranya perkataan Tuhan ini juga menggetarkan hati Anda, saudara. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib,
dengan kematian yang paling hina dan paling mengerikan di sepanjang sejarah. Tidak ada proses kematian yang sebegitu mengerikan dan sebegitu brutal daripada kematian Yesus di kayu salib. Jadi biarlah satu jam saja tadi itu bisa menginspirasi Anda komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku janji beri waktu satu jam khusus untuk berdua dengan Tuhan. Ngapain Pak? Aku kadang bingung. Nah, Anda bisa memuji menyembah Tuhan, Anda bisa baca firman, Anda bisa berdoa, Anda bisa berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa, bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa, bagi keluarga. Itu satu jam kadang juga udah gak berasa, udah lewat saudara. Ya, jadi ambil komitmennya begini, mau berapa lama? Satu jam. Nah, yang penting yang kedua ini, seringkali Anda suka gak bikin komitmen sama Tuhan, maka satunya bolong-bolong. Mau jam berapa? Kalau tadi mau berapa jam, sudah dijawab minimal satu jam. Yang kedua, mau jam berapa? Karena setiap orang beda-beda. Dan sebaiknya jangan tidak ada komitmen secara waktu, nanti Anda jadi bolong-bolong, akhirnya kebablasan dan tidak melakukan saat teduh pribadi. Nah, itu penting sekali ya, karena kalau Anda mau mengenal Tuhan harus ada kesengajaan melalui saat teduh. Kalau enggak, bagaimana mau kenal? Apakah hanya cukup datang ibadah di gereja seminggu satu kali dan Anda merasa sudah mengenal? Anda akan ketinggalan. Dan saya khawatir banyak nanti anak-anak Tuhan yang imannya itu tidak akan tetap kuat di akhir zaman. Ya, sudah banyak sekali penyesatan terjadi di akhir zaman. Gereja gak menyadari banyak pengajaran sesat juga masuk di dalam tubuh gereja. Jemaat pelan-pelan dibawa masuk dalam penyesatan dan tidak menyadarinya. Tahu-tahu imannya gak menjadi perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Jangan-jangan berhenti di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara jangan merasa begini, ah enggak mungkin Pak saya akan mengalami kemunduran iman dan murtad dan tinggalkan Tuhan. Jangan sombong, Saudara. Sudah banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah nyata hamba-hamba Tuhan yang kaliber imannya tuh kaliber kelas dunia. Anda enggak bisa menandinginya. Itu pada perjalanan ikut Tuhan, imannya gugur di tengah jalan. Kalau Anda mau contoh, saya beri satu contoh namanya Charles Templeton. Anda bisa googling nanti ya. Beliau itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa berkarisma. Dia seorang sahabat baiknya namanya penginjil almarhum Billy Graham. Ini seorang penginjil yang hebat. Bahkan ada hamba Tuhan yang waktu itu sempat gosipin gitu ya, sempat ya mungkin bukan gosip tapi meramal-ramal iseng, katanya begini, kalau sampai Billy Graham dipanggil Tuhan itu enggak lama lagi Tuhan datang. Ya saya cuma senyum ya, kedatangan Tuhan kan enggak ada seorang pun yang tahu. Ya, Tuhan bilang yang hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan meramal menjadi sok tahu, ya kita senyum aja ya. Tapi memang Billy Graham ini kaliber hamba Tuhan yang luar biasa di dunia ini, karena beliau itu bebas dari skandal. Hamba Tuhan yang bersih, penginjilannya luar biasa, setia ikut Tuhan sampai umur hampir 90 tahun. Walaupun di masa tuanya diizinkan Tuhan mengalami penyakit yang namanya itu tuh apa tuh yang tangannya bergetar terus, tubuhnya bergetar terus, itu apa tuh istilahnya? Parkinson. Sampai diwawancarai dengan oleh Larry King. Larry King bilang begini, ini seorang ateis, Billy, kamu tuh ikut Tuhan sejak muda, sekarang lupa ikut Tuhan di hari tuamu kok begini Billy, apa kamu gak kecewa? Harusnya Tuhan sembuhkan dong penyakitmu ini. Tapi Billy jawabnya apa? Aku tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan, karena respon manusia itu hanya ada dua, kecewa tinggalkan Tuhan atau semakin bergantung penuh mengandalkan Tuhan. Jadi dia tidak pernah kecewa. Bahkan dia bilang begini, tidakkah kamu tahu bahwa orang percaya itu juga diizinkan Tuhan mengalami kemalangan supaya semakin hidup di dalam penderitaan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, imannya kokoh sampai garis akhir. Nah itu yang luar biasa. Bagaimana dengan Charles Templeton, sahabat banyak Billy Graham besar? Dia sekali khotbah yang ikut itu bisa ribuan orang dan dia sangat berkarisma, memenangkan jiwa begitu banyak. Kejatuhannya hanya masalah yang sederhana, menurut kita sederhana tapi menurut dia sangat menggugah imannya. Dia terima majalah Life Magazine, itu majalah yang ada di Amerika. Jadi cover dari majalah tersebut itu menunjukkan foto seorang wanita berkulit hitam dari Afrika Selatan. Dia menggendong bayinya yang sudah meninggal. Dan di tangan kanannya dia ada seperti batok kelapa yang kosong dan wajahnya menengadah ke langit. Dan di judul cover majalahnya ditulis begini,
kapankah hujan datang? Udah cuman majalah seperti itu dia lihat, tiba-tiba dia bisa diusik nuraninya oleh iblis, sehingga dia berpikir, selama ini Tuhan yang kulayani kan Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, kenapa Tuhan membiarkan wanita itu menggendong bayi yang meninggal dan menantikan hujan turun selama 2-3 tahun tak datang-datang? Berarti Tuhan itu tidak ada. Berarti Tuhan yang kulayani itu tidak maha kasih dan membiarkan wanita ini menderita, akannya mati. Dan sebentar lagi wanita ini juga akan mati dalam kesedihannya, karena burung-burung pemakan bangkai itu juga ada di cover majalahnya itu sedang menunggu kapan bayinya itu digeletakkan dan akan dimakan. Jadi gambaran majalah itu menggugah hatinya. Dan tidak lama kemudian, hamba Tuhan yang luar biasa imannya ini, seminggu kemudian dia mengumpulkan seluruh jemaatnya dan dia berkhotbah untuk khotbah yang terakhir kalinya. Dan bahkan dia menulis buku, bukunya pun sampai sekarang masih bisa dibeli. Ya, itu dijual dan merusak banyak iman orang percaya, karena judul bukunya begini, Farewell to God, Selamat Jalan Allah. Bahkan dikasih judul begini, subtitlenya begini, Beberapa Alasan Kenapa Aku Meninggalkan Kekristenan. Luar biasa, hamba Tuhan yang pengikutnya banyak, dalam perjalanan ikut Tuhan, dia bisa kehilangan imannya, dia mundur dari imannya, karena dia tidak sanggup untuk menemukan jawabannya. Bahkan dia sempat mempengaruhi Billy Graham. Dia bilang, Billy, kamu coba pikir ulang deh, kita melayani Tuhan yang mati, kita melayani Tuhan yang gak penuh kasih, coba kamu renungkan. Itu Billy sebagai sahabat baiknya juga sempat goyah, tapi dia memilih untuk melakukan meditasi di satu tempat, satu pegunungan mana, begitu dia bermeditasi, dan dia pun tidak menemukan jawaban yang pasti. Tapi tiba-tiba seperti ada secerah harapan di dalam hatinya Billy, dan dia hanya berkata begini, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti jawabannya, tapi sambil memeluk Alkitabnya dia menangis, dia bilang, Tuhan, aku tetap memilih percaya bahwa Alkitab ini, firman Allah ini adalah firman kehidupan. Aku memilih tetap percaya kepadamu, karena aku mengerti bahwa otak rasio berpikir manusia ini hanya segenggam tangan. Sanggupkah kami orang berdosa memahami Tuhan yang begitu besar, bahkan bumi ini hanya menjadi tumpuan kakimu? Dia bisa menangis dan merasakan lagi Roh Kudus membangkitkan imannya. Bagaimana dengan nasibnya Charles Templeton? Billy Graham menutup usianya iman yang sempurna sampai garis akhir. Charles Templeton masih diizinkan Tuhan loh sampai usia tua, tetapi tinggalkan iman jadi ateis. Karena dia sempat diwawancarai sama, kalau nggak salah, wartawan dari New York Times, saya lupa namanya. Dia karena tahu bahwa Charles Templeton ini dulu seorang pengobat kebangunan rohani, jadi dikejar di apartemen mewahnya, dia hamba Tuhan yang murtad, tapi jadi kaya karena salah satu pekerjaannya itu dia ini salah satu penerbit majalah porno. Bayangin Pak Ustaz, udah saking rusaknya ya. Dan dia diwawancarai, Charles, boleh gak kamu cerita tentang Tuhan? I don't want to talk about God anymore, please don't ask me about God. Dia bilang begitu, aku gak mau bicara tentang Allah, tolong jangan tanya saya tentang Allah. Jadi dia marah gitu, pokoknya gak usah ngomongin tentang Tuhan. Akhirnya wartawan ini sebelum pulang dia bilang begini, Charles, tolong satu lagi aku izinkan aku bertanya. Ya oke lah, kamu mau tanya apa? Bagaimana dengan Yesus? Tiba-tiba Charles itu sedikit gemetar dan dia hanya bisa menangis. Dan dia bilang seperti itu, I miss him. Dia bilang, aku merindukannya, tapi aku tidak mau lagi membicarakannya. Ya sudah, pintu ditutup. Akhirnya beliau tutup usia dengan penyakit yang kurang lebih sama penyakit tua, mengalami itu apa? Demensia ya. Jadi sudah lupa gitu. Nah disitu menggugah kita, saudara. Kalau iman kita ini harus terus ikut berjalan sampai garis akhir, masuk dalam iman yang sempurna. Jadi Bapak Zara juga harus siap-siap, harus hati-hati. Kenapa? Karena saya itu kalau melayani Tuhan, biasanya kalau nggak diberi tema, ya saya siapkan diri baik-baik apa yang mau Roh Kudus bicara bagi gerejanya. Kadang juga bisa melalui mimpi dan penglihatan, bisa juga melalui pengajaran. Nah khusus di gereja ini, saya dapat mimpi dan penglihatan juga yang sudah lama saya nggak terima. Ya sudah sekitar mungkin 6 bulan yang lalu ya, itu berturut-turut itu setiap kali pelayanan dapat mimpi penglihatan. Ada, saya pernah dapat mimpi penglihatan seorang yang wanita yang di tepi jurang begitu. Terus saya teriak sama si wanita itu, ibu jangan bunuh diri.
Ibu itu terus menangis, sudah kayak stres depresi, dan begitu mau lompat, saya sempat pegang tangannya, terus dia bilang begini, lepaskan saya. Tapi begitu wajahnya balik, lihat saya lihat sudah berubah menjadi roh jahat, jadi wajahnya setan. Saya tanya sama Tuhan, dan Tuhan beri pengertian, di gereja itu ada satu orang yang akan bunuh diri. Jadi begitu altar call, saya panggil, dia nangis, dia bilang, Pak, itu saya, Pak. Dia sudah pamit ke anaknya. Saya juga dengar itu, terus sangat sedih itu. Anaknya sudah dipanggil, masih kecil anaknya SD, dia bilang, nanti kalau mama gak ada, kamu ikut ini. Jadi saya sudah merancangkan mau bunuh diri, dan ya puji Tuhan ya, karena Tuhan baik, dan ibu itu gak jadi. Kemudian di gereja selanjutnya, saya melihat ada pesawat tempur yang diserang musuh dari berbagai arah, dan akhirnya pesawat tempur itu tertembak, jatuh, terbakar. Begitu kami datang ke gerejanya, saya lihat spanduk yang dipasang di belakang gereja, di belakang mimbar, itu ternyata tentang perlengkapan senjata rohani. Ada pesawat tempur juga. Loh, ini konfirmasi ya. Dan yang bikin saya kaget, ternyata yang dimaksud Tuhan pesawat tempur yang tertembak dan jatuh adalah hamba Tuhannya sendiri, Bapa Gembalanya. Jadi ketika altar call, yang maju ke depan malah hamba Tuhannya, gembalanya, berlutut dan menangis, dan dia bilang, saya sudah berdoa, Pak. Dan saya bilang, Tuhan tolong cabut nyawa saya aja. Jadi ini versi bunuh diri yang halus. Dia bilang, cabut nyawa saya, udah gak sanggup, Tuhan. Saya tanya, kenapa, Pak? Banyak kekecewaan, banyak masalah. Karena sebagai hamba Tuhan juga tidak mudah untuk mengembalakan. Jadi baru mengembalakan beberapa orang. Jemaat ini sudah gak setia, tinggalkan dia. Karena di sebelahnya dibuka gereja, punya berbagai program, iming-iming, pindah ke sana. Jadi Bapak Gembala ini sangat kecewa dan sangat terluka. Ya puji Tuhan ya, Tuhan pulihkan. Nah, bagaimana dengan mimpi penglihatan di tempat ini, Bapak Saudara? Tadi saya sudah sharing sama teman-teman tim TBC. Ceritanya unik, jadi dimulai dari istri saya dulu dapat mimpi buruk gitu ya. Maksudnya mimpi ketemu setan gitu ya. Saya juga gak tahu, tiba-tiba dia teriak pergi gitu. Saya pikir, wah, kok malam-malam teriak pergi, siapa yang diusir? Saya tanya, kenapa kamu ngigo-ngigo gitu? Dia senyum-senyum kan, belum mau cerita. Besoknya saya tanya, dia cerita, aku melihat setan nyerang aku, katanya gitu. Kita gak pernah dapat mimpi gitu. Terus ngapain kamu teriak kata pergi gitu? Ya aku usir. Oh ya, terus saya ledekin, oh, kamu usir kok pergi? Ya setannya gak mau pergi. Kalau usir ya yang jelas, pakai instruksi demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Begitu ya, istri saya ketawa. Gak lama kemudian, entah besoknya atau lusanya, gantian saya, Bapak Saudara. Ya, saya jarang sekali mimpi penglihatan seperti itu. Saya melihat dalam satu ruangan, orang-orang yang tidak saya kenal satupun, itu seperti kayak terkena hipnotis gitu ya. Jadi wajahnya tertunduk, dan dia itu dibawa orang, dipegang tangannya, terus dibawa orang satu persatu, digiring kepada satu tempat gitu ya. Dia nurut aja, gak memberontak. Tapi di situ, di mimpi itu, saya juga merasakan seperti bahwa ini orang-orang itu dibawa kepada satu tujuan yang tidak baik, satu mungkin semacam kebinasaan, digiring masuk dalam kebinasaan, digiring kepada satu penyesatan, tapi mereka gak berdaya, jadi cuma diem, ngikut, nurut aja. Saya sudah gelisah, ini ada apa nih, mereka mau dibawa kemana gitu. Ya singkatnya seperti itu. Nah tiba-tiba ketika saya dalam mimpi penglihatan itu melihat pemandangan seperti itu, saya merasakan tangan kanan saya dipegang. Memegang tangan kanan saya pikir, loh, saya baru gelisah melihat pemandangan orang-orang dibawa satu persatu pada kebinasaan, kenapa tangan saya juga dipegang? Begitu saya mulai gelisah, saya lihat wajahnya berubah jadi roh jahat. Nah gantian saya, karena kaget di mimpi itu, saya teriak, ah gitu kan. Istri saya ganti nanya, kamu kok kemarin ada teriak, ah gitu, kenapa? Nah, saya cerita, istri saya ketawa, dan kita saling meledek. Tuh, kamu kalau kaget juga gak sempat tengking kan? Gitu sih, akhirnya kita saling bercanda. Nah, tapi saya tanya sama Tuhan, Bapak Saudara, ini maksudnya apa Tuhan? Saya gak mau mimpi yang sekedar mimpi. Nah, Tuhan beri pengertian, sampaikan pada gereja di tempat ini, bahwa penyesatan di akhir zaman itu sudah semakin nyata. Kalau penyesatan itu nyata, iblis menyamar, namanya juga menyamar. Kita bedain uang asli dan palsu aja mesti banyak syarat-syaratnya kan, namanya juga uang palsu. Sedetil mungkin dibikin mirip banget sehingga kita gak bisa bedakan. Harus ada berbagai kriteria, pakai alat juga kan, gak bisa cuma dipegang, diraba, dilihat gitu kan, apalagi itu Bapak Saudara. Ya, harus diterawang, harus pakai gitu ya, ya kurang lebih hologramnya dicek. Nah penyesatan tuh kayak begitu Bapak Saudara. Kalau yang menyesatkan itu tiba-tiba sudah tutup poin, ngatain ini gua setan, ya kita pasti langsung usir, gak mau ikut. Nah penyesatan tuh ngerinya apa? Menyusup, menyamar, gak bisa dibedakan.
itu seperti iblis menaburkan benih lalang di kebun gandum. Itulah yang terjadi, saudara. Di akhir zaman ini banyak gereja Tuhan kalau nggak waspada, iblis itu menabur benih lalang. Benih lalang itu apa? Benih anak-anak iblis. Dibiarkan terus hidup berdampingan bersama anak-anak Tuhan yang sejati. Untuk ngapain? Menaburkan penyesatan-penyesatan di dalam tubuh gereja. Pelan-pelan dibawa, akhirnya imannya makin memudar. Doktrin keselamatannya makin goyah. Nah, nanti saya akan ceritakan ya. Nah, kalau saya mendapatkan mimpi penglihatan ini, saya sangat berharap jangan ada satu orang pun Bapak Saudara yang sedang menuju kepada kebinasaan karena imannya itu sedang menuju pada gugurnya iman. Nah, dan ini tidak hanya menimpa pada Charles Templeton, Bapak Saudara. Ini juga menimpa hamba-hamba Tuhan yang lain seperti Joshua Harris, seperti Marty Sampson. Joshua Harris, Anda tahu ya, ini seorang pendeta senior. Dia juga tulis buku loh. Judul bukunya I Kiss Dating Goodbye. Dia menentang kaum LGBT yang waktu itu sering melakukan parade. Dia sangat keras membela umat Tuhan untuk jangan sampai kena masalah dengan LGBT gitu ya. Dia berdiri dengan sangat tegas membela gereja harus kudus gitu. Tapi siapa yang bisa menyangka ternyata dia sendiri yang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan imannya dan dia malah ikut bergabung dengan parade LGBT itu, padahal penulis buku I Kiss Dating Goodbye. Ini semua kisah nyata, Bapak Ibu, boleh search, boleh pelajari di Google. Kenapa saya kalau kasih contohnya hamba Tuhan di luar negeri? Karena kalau mereka dengar juga nggak bisa kesini. Kalau saya kasih contoh hamba Tuhan di Indonesia, nanti mereka dengar marah sama kita ya. Cukup kita tahu Anda bisa search berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah murtad. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah tinggalkan iman percayanya. Hati-hati, saudara. Bagaimana dengan Marty Sampson? Anda tahulah, dia seorang leader di gereja besar di Hillsong. Dan dia penulis lagu What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. Coba Anda renungkan, kalau ada orang bisa menulis lagu mengagungkan nama Tuhan, itu inspirasinya dari mana? Dari Roh Kudus atau dari setan? Tapi kalau dari Roh Kudus, lagunya bisa menarik banyak jiwa datang menyembah Tuhan. Di perjalanan hidupnya dia juga sama, dia declare di Instagram ya, dia bilang begini, I'm no longer believe in Christ. Dia tinggalkan iman percayanya. Lah bayangkan berapa banyak pengikut dia yang lumayan fanatik mulai goyah. Ada apa dengan kekristenan ya? Kok dia aja sampai tinggalkan Yesus, gak beriman lagi pada Tuhan Yesus. Lihat, kalau bapaknya atau pemimpinnya dipukul iblis, itu anaknya keseret berapa banyak. Itulah strategi iblis di akhir zaman. Dan saya merasakan memang banyak kegelisahan di hati saya pada malam hari ini. Mungkin saya tahu pekerjaan iblis juga mulai gak nyaman karena akan dibongkar pada malam hari ini. Nah, tadi terinterupsi Bapak Saudara ya, saya kembali kepada visi misi TWC tadi, ada 7 nanti akan dibagikan. Dan salah satu visinya adalah mengobarkan api kebangunan rohani yang besar. Ya Bapak Saudara, tolong staminanya dipersiapkan ya. Saya sudah minta izin pada Bapak Gembala tempat ini, Pak, ini kan ibadah yang digabung, jadi pagi pun dihimbau datang sore atau malam ini. Kira-kira jemaat stamina dengar firman Tuhan apakah dibatasi berapa jam atau mengalir? Karena saya harus tanya dan harus tunduk pada aturan gereja ya. Nah, Bapak Gembala bilang mengalir. Nah, saya kalau dengar kata mengalir tuh kayak kejatuhan duren ditambah emas gitu Bapak Saudara ya. Ya, karena senang Bapak Saudara, karena kita ini jauh-jauh ingin menyampaikan pengajaran. Karena pengajaran sudah jarang sekali didengar jemaat. Gereja Tuhan membatasi pengajaran. Jadi kalau dibilang mengalir, saya udah langsung saya matikan jam semuanya. Ya kan, alarmnya dimatiin, jam dimatiin, asal lampu jangan dimatiin gitu ya. Kenapa Bapak Saudara? Karena kalau tim ini udah pada ngerti ya, kalau saya udah mengajar udah pada ngerti, minimal bisa 5 jam ya Bu ya. Wah, 5 jam ketawa ya. Enggak bisa ya, kita usahakan lebih cepat tapi enggak mengurangi esensinya. Jadi saya minta tolong sabuk pengamannya dikencangkan ya. Jangan nanti enggak siap ini ya. Jadi api kebangunan rohani itu penting Bu Sarah. Kalau gereja kehilangan api kebangunan rohani, yang terjadi apa Bu Sarah? Cinta mula-mulanya memudar. Kehidupan doanya padam. Anda bisa mulai cek, iya gue udah jarang berdoa, diajak kumpul doa juga udah kayak males, aras-arasan gitu ya. Kemudian apalagi, kesetiaan ikut Tuhan menurun, komitmen hidup kudus juga pasti menurun. Dulu jaga kudus, jaga kekudusan, sekarang mulai kompromi. Anda bisa mulai cek dirimu ya.
Dan kerinduan bersaksi, memberitakan Injil juga memudar. Apalagi mau membagikan penginjilan bagi jiwa-jiwa terhilang sampai bangsa-bangsa, sudah mustahil, nggak mungkin Anda lakukan. Mengapa api kebangunan rohani atas gereja Tuhan di akhir zaman semakin memudar dan menjadi padam? Karena faktanya banyak gereja yang lebih fokus memberikan tontonan ibadah yang menakjubkan, yang membuat jemaat lebih tertarik melihat, menikmati acara tersebut, mau konser, mau musik, pertunjukan, apapun di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok api kebenaran rohani di gereja Tuhan semakin memudar dan padam? Karena faktanya banyak hamba Tuhan yang terus hanya fokus mengandalkan kekuatan diri sendiri, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan diri sendiri, dan mencari popularitas diri sendiri. Ya, contohnya Anda bisa mulai ngerti lah, bisa mulai membedakan seorang hamba Tuhan yang memang punya hati mengembalakan sama yang sibuk dengan sosial media, kejar pengikutnya kalau bisa sampai ratusan sampai jutaan gitu ya. Itu harus bisa dirasakan. Ini hamba-hamba Tuhan seperti ini harus bertobat. Nah, oleh karena itu Allah membiarkan mereka terus melakukan semuanya itu tanpa mendatangkan api kebangunan rohani. Karena Allah juga danek melihat gereja Tuhan tidak kembali kepada yang benar. Tapi, saudara, Tuhan masih akan terus mencari hamba-hamba Tuhan. Dan kalau nggak ketemu, Tuhan akan cari orang-orang percaya, jemaat-jemaat biasa yang mau terus menggantungkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan, yang mau mengkontrakkan air matanya bagi jiwa-jiwa terhilang melalui doa, menangisi jiwa-jiwa, menangisi gereja-gereja yang telah lama meninggalkan panggilan Tuhan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni dan memberitakan Injil keselamatan. Nah, dua hal ini penting, benar. Sudah ditinggalkan gereja. Anda kalau sadari, gereja itu sekarang sudah gak ada lagi yang namanya pengajaran, apalagi penginjilan. Lebih banyak isinya adalah khotbah-khotbah praktis, khotbah motivasi, kalau bisa yang membuat jemaatnya tertawa dan happy. Wah, itu pasti penuh. Nah, itu Tuhan berduka, saudara ya. Kalau Anda mau mencari seorang komedian, jangan datang di gereja. Ya, mimbar Tuhan itu mimbar yang kudus. Hamba Tuhan dipakai mulutnya, hati dan pikirannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan pengajaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya menghimbau nanti saudara, karena waktu kita ini terbatas, gak mungkin saya khotbah pengajaran dalam waktu 24 jam. Saya jamin yang berdiri cuma saya, yang lainnya udah tertidur. Jadi nanti yang punya handphone, tolong ya ketik di YouTube-nya masing-masing, pasti punya ya, ketik TWC Ministry, nanti Anda bisa ikuti. Saya enggak minta Anda subscribe ya, jangan salah paham ya, saya hanya minta Anda ikuti khotbah pengajaran penginjilan yang sudah lama ditinggalkan hamba-hamba Tuhan, ditinggalkan gereja. Ada beberapa judul yang sangat penting. Yang pertama, dosakah aku bila tidak memberitakan Injil? Nah, itu Anda enggak pernah dengar kan? Mana ada khotbah membahas tentang aku berdosa enggak ya kalau aku enggak beritakan Injil? Anda ditanya aja bingung, berdosa enggak sih? Lah, aku lihat dia aja enggak memberitakan Injil. Aku lihat pengerja-pengerja juga pada enggak pernah bersaksi beritakan Injil, berarti enggak dosa. Jadi karena dia enggak, dia aja dia bingung. Ya, Anda perlu dengarkan supaya Anda mengerti. Ternyata sejak Anda jadi orang percaya, itu sudah melekat panggilan, tugas, amanat agung diberikan kepada setiap orang percaya. Anda bisa percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena kasih karunia Allah melalui iman. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus itu mendorongmu untuk bersaksi, karena Roh Kudus adalah roh kesaksian, kok gak pernah bersaksi ya? Ada apa ini? Jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh beriman, sekedar ikut-ikutan. Jangan-jangan Anda tidak mengerti apa itu iman, apa itu percaya. Makanya perlu diajar. Nah, kalau Anda sudah belajar, pasti Anda punya dorongan untuk aku rindu bersaksi, aku mau beritakan Injil, walaupun Anda enggak tahu. Tapi kalau sudah ada kerinduan, nanti banyak jalan terbuka, Anda akan diperlengkapi dengan sendirinya. Amin, Bapak Saudara. Ya, Anda perlu dengarkan, itu penting sekali. Karena orang percaya yang tidak beritakan Injil itu disebut hamartia, dosa di hadapan Tuhan. Karena perintahnya diabaikan, perintah Tuhan Anda abaikan, larangan Tuhan Anda malah lakukan. Coba Anda renungkan, ada 10 perintah Allah. Apakah Anda bisa sempurna untuk menaatinya? Banyak larangan yang aktif Anda lakukan, tetapi perintah Tuhan pasif Anda lakukan. Ya, itu Anda perlu renungkan. Kemudian ada titik selesai,
judul khotbah itu juga penting. Jangan cuma taunya sudah selesai, ya sudah, terus ngapain? Nah, itu Anda perlu dengarkan. Karena ada misi Tuhan Yesus bagi dunia ketika Tuhan berseru tetelestai itu. Sekaligus misi Tuhan, Tuhan minta Anda lanjutkan dulu. Bukan dilanjutkan hamba Tuhan, dilanjutkan oleh orang percaya. Kemudian ada judul khotbah, Dikaios, kata lepo eremos. Ini bahasa Yunani yang artinya begini, orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun. Ada kisah tentang satu domba yang terhilang. Tuhan tinggalkan yang 99 domba, yang gambaran 99 orang benar, demi mencari satu domba yang terhilang. Anda pernah renungkan gak? Yang sering dibahas apa? Betapa besar hati Tuhan mencari yang terhilang. Satu domba berharga di mata Tuhan. Seringnya kan itu yang dikupas. Pernah gak Anda belajar? Kenapa yang 99 domba ditinggal Tuhan di padang gurun? Padahal 99 domba ini gambaran orang benar. Tuhan gembala yang baik, kita dombanya. Mazmur 23, gembala membaringkan domba di padang gurun atau di padang rumput. Padang rumput yang hijau bukan? Tapi kenapa 99 domba ditinggal Tuhan di padang gurun? Di situ ada pengajarannya begitu dalam. Tuhan membukakan hati kita ini dipenuhi kegelisahan oleh karena pekerjaan Roh Kudus supaya ikut mengerti harusnya harapannya Tuhan itu begini loh. Tuhan, izinkan kami ikut bersamamu mencari domba yang terhilang itu. Kok terlalu besar pengorbananmu, pengabdianmu begitu besar. Apa yang bisa aku balas? Izinkan kami ikut denganmu, itu Tuhan maunya begitu. Seperti membiarkan perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke Israel. Itu perjalanannya tuh berapa ratus tahun tuh, Bapak. Untuk bisa mencapai ke tanah perjanjian. Di situ terjadi proses pemurnian hati untuk mengerti maksud dan kehendak Allah, panggilan Allah atas hidup mereka. Nah, sama saudara, kita dibiarkan di padang gurun itu untuk merenungkan ada misi Allah yang diberikan kepadamu. Maukah engkau mengerjakannya? Kemudian ada judul khotbah yang judulnya Epikemai Anangke Yunggaliso, ini bahasa Yunani, yang artinya begini, memberitakan Injil yang dia bisa munculkan. Nanti Anda wajib dengarkan khotbah ini supaya Anda mengerti. Rasul Paulus berteriak di 1 Korintus 9 16 bahwa memberitakan Injil itu aku gak punya hak, gak punya dasar untuk memegangkan diri karena itu suatu keharusan bagiku. Anda akan mulai mengerti nanti, oh pantesan Paulus itu sampai berseru keharusan bagiku, berarti ada urgensinya. Dan Paulus bilang apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 ya. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Nah, itu dikupas begitu dalam. Kenapa orang percaya enggak beritakan Injil itu celaka? Ya, Anda perlu mengerti nanti. Kemudian ada juga judul khotbah yang Ginosko, Epiginosko Yunggaliso, ini memberitakan Injil melalui experimental knowledge and revelation knowledge. Nah, Anda perlu belajar juga. Kemudian ada seri pengajaran tentang benih lalang di antara gandum yang tadi saya sudah singgung bahwa di akhir zaman ini yang paling bahaya itu penyesatannya yang menyusup di tengah-tengah gereja. Iblis melalui anak-anak iblis menyusup, menyamar terus-menerus ke tubuh gereja. Ada yang menyamar jadi pendeta palsu, ada yang menyamar jadi gembala palsu, ada yang menyamar jadi penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Celakanya terus diberi kesempatan naik di mimbar mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, Anda akan sulit membedakan kalau Anda tidak ada awareness, kepedulian akan hal ini. Karena namanya penyusup dan penyamar. Pasti Anda tidak bisa bedakan. Kalau ditanya, apa agamanya anak-anak iblis yang dibiarkan menyusup di tengah-tengah gereja? Ya, agamanya sama. Sama-sama beragama Kristen. Tapi Anda tidak pernah tahu mana yang produk dari benih-benih iblis dan mana yang produk dari benih-benih Roh Kudus yang menghasilkan domba-domba yang sejati. Nah, itu nanti Anda perlu belajar, saudara, karena ini sangat penting. Kemudian ada tentang seri pengajaran hidup dalam kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan, ini juga penting. Kenapa? Kalau Anda ditanya begini, oh, kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah melalui iman. Kalau Anda saya tanya begini, Anda bisa jawab gak? Apa itu kasih karunia Allah? Anda pasti jawabnya apa? Oh, anugerah, Pak. Kasih karunia itu anugerah, Pak. Itu karena rahmat, Pak. Itu pemberian. Oke, betul. Tapi kurang lengkap, kurang dalam. Kasih karunia Allah itu dalam bahasa Yunani disebutnya charis. Charis itu kalau Anda mengerti arti lengkapnya, wah itu dahsyat banget.
Ya, jadi kasih karunia Allah itu arti lengkapnya adalah begini, kehadiran Allah, kasih Allah Bapa yang diberikan kepada orang percaya melalui Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman percaya, yang di dalamnya ada tiga hal. Tuh, hafal enggak saja sampai hafal. Yang pertama ada anugerah, yang kedua ada rahmat, yang ketiga lah ini yang dilupakan sama gereja Tuhan, sama hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga nih ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Jadi jangan heran kalau gereja tidur, jangan heran kalau anak-anak Tuhan gak peduli bersaksi dan beritakan Injil, karena gak diajar. Nah kalau Anda ditanya apa itu anugerah dan rahmat, mungkin Anda tahu, Pak, anugerah itu begini loh Pak, kita tuh orang berdosa, gak layak terima anugerah keselamatan, tapi Bapak melayakkannya. Oke, pinter, mungkin sekolah minggu pernah diajarkan. Apa itu rahmat Pak? Kita orang berdosa, harusnya dihukum Pak. Hukumannya pun ngeri Pak, kematian kekal di neraka, tapi Tuhan meluputkannya Pak, itu semua karena rahmatnya. Oke, bagus, pinter. Tapi yang kasih karunia Allah yang ketiga bagaimana? Tentang kuasa Allah yang diberikan untuk Anda melakukan kehendaknya. Apakah Anda pura-pura, saya gak tahu Pak, gak pernah diajar, saya gak mau Pak. Suruh melakukan amanat agung kan Pak, aduh gak bisa Pak, itu tugasnya Bapak Gembala. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Saudara, ini kan gak pernah dijelaskan kan di gereja, dianggap baik-baik saja kan. Saya ulangi, kasih karunia Allah itu di dalamnya ada tiga hal. Anda terima rahmatnya, Anda terima anugerahnya, itu sifatnya Anda pasti tinggal terima. Anda harus bersyukur. Tidak semua orang itu terima anugerah dan rahmat. Diinjili sampai berkali-kali, yang ini sampai berbusa-busa, hatinya mengeras seperti batu. Kalau Anda bisa ada di tempat ini, pastikan Anda adalah bening iman-iman yang sejati, yang sudah terima rahmat dan anugerah. Pasti tinggal terima, tinggal bilang terima kasih Tuhan. Bahkan Anda pun bisa menangis oleh karena anugerah yang besar, rahmat yang besar. Anda dilayakkan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi bagaimana dengan yang ketiga? Kuasa Allah yang diberikan di dalam kasih karunia itu ternyata memanggilmu untuk dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Ya sudahlah, jangan pura-pura nggak tahu, ya kan? Tuhan memanggilmu untuk apa, Saudara? Ya untuk bersaksi, untuk beritakan Injil, untuk mengajar kebenaran firman. Pak, tapi aku nggak sekolah teologi ya, Pak. Aku gak punya jabatan pendeta. Aku bukan seorang STH, MTH, apapun juga Pak. Udah, itu gak penting. Kalau Anda terpanggil, Anda sekolah. Kalau Anda belum terpanggil sekolah, yang penting Anda mau belajar. Kalau Anda mau belajar kebenaran firman Tuhan, Anda dari YouTube pun banyak source hamba Tuhan, Anda bisa belajar. Dan gak perlu terlalu menjadi pintar sekali, karena yang penting Anda punya hati untuk memulainya. Seringkali kita tuh mengejar kesempurnaan dan gak mulai-mulai. Melangkah dulu Tuhan taruh apa di hatimu. Karena ini sebuah perintah. Amanat agung itu amanat yang mulia. Kalau Anda punya orang tua sudah mau meninggal terus titip pesan, maksud Anda abaikan. Coba Anda renungkan perkataan ini. Anda punya orang tua, ketika detik-detik terakhir dia mau pulang, meninggal dunia, meninggalkan dunia sementara ini, dan dia kasih pesan, apakah Anda akan mengabaikannya? Anda akan merasa dihantui seumur hidup. Misalnya dia ngomong begini, adik, kemungkinan kakak, misalnya ya, papanya mati nih, bilang sama anak tertuanya kakak, jaga mama ya kakak, jaga adik-adikmu ini, jangan biarkan mereka bertengkar, papa percaya padamu, papa sayang padamu. Terus papanya meninggal. Kira-kira Anda sebagai anak, Anda akan langgar gak itu? Ketika Anda gak sengaja melanggarnya, tiba-tiba Anda teringat pesan papamu itu, Anda pasang berusaha untuk mengerjakannya kembali. Terhadap papa dunia aja Anda bisa punya tekad, kenapa dengan papamu di surga yang sudah rela memberikan satu-satunya putra tunggal surga, Yesus Kristus mati digantung di kayu salib, bangkit, naik ke surga, sebelum beliau naik memberikan amanat agungnya untuk Anda pergi bersaksi, beritakan Injil, Anda abaikan. Nah, saya berharap yang mengabaikan ini karena belum pernah terima pengajarannya, tapi kalau sudah dengar, timbullah di dalam hatimu sebuah ketaatan. Itu langkah yang sederhana. Kemudian ada judul khotbah yang judulnya Exagoraso Kairos. Ini juga bahasa Yunani. Ini bicara tentang pergunakan waktu. Ya. Ini penting sekali karena setiap anak Tuhan itu diberi waktu dan kesempatan, tapi seringkali diabaikan. Kalau waktu yang dunia ini disebutnya Kronos, waktu terus berjalan. Anda tidak bisa putar waktunya. Udah lewat 1 menit, Anda mau mundur nggak bisa.
seringkali Anda menyesalinya. Tapi yang lebih ngeri kalau Anda kehilangan kairosnya Tuhan. Jadi kronos itu waktu dunia, tiktok-tiktok berjalan. Kalau kairos itu adalah waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri. Nah itu seringkali anak-anak Tuhan mengabaikannya. Itu ngeri kalau sampai Anda abaikan, Anda enggak, belum tentu bisa minta kesempatan yang sama hadir dalam hidup. Contoh begini, setiap kali dengar firman, Anda tuh sebenarnya sudah tertegur nih, pengen maju, pengen bertobat sungguh-sungguh, tapi Anda abaikan. Ntar aja lah, yang tua aja itu, saya lihat udah gak tobat-tobat, itu mesti parah aja dosanya dia. Ngebul terus itu sama aja, judi, ngerokok, apa sama aja itu. Kenapa saya dulu dia aja masih dibiarkan hidup, hati-hati. Karena Anda gak bisa mempermainkan masa anugerah Allah. Atas setiap kehidupan orang percaya itu beda-beda masanya. Ada yang diizinkan Tuhan sampai tua, tetap menjadi percaya. Ada yang dibiarkan tua dan murtad seperti Charles Templeton. Tapi ada yang muda, ikut Tuhan dipanggil pulang. Ada kan ada belakang ini tahu yang viral itu apa, penyanyi kembar itu ikut Tuhan begitu setia dipanggil muda kan? Nah, ya lagunya memberkati banyak orang, diizinkan Tuhan finishing di usia muda. Lah kalau Anda diizinkan Tuhan tidak finishing di usia muda, nah itu celaka. Ya jadi jangan mempermainkan masa anugerah Allah. Jadi itu penting juga ekstagoraso kairos. Kemarin yang terakhir kami mengajarkan tentang sola gracia, ya, tunaikan tugas pelayananmu. Nah, bagaimana dengan gereja di GPPK Solo Kasih ini? Nah, kita segera masuk ya, karena tadi sudah tahu tentang bocorannya. Pistis teleo, perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, Saudara, saya perlu tampilkan dulu tentang pentingnya gereja Tuhan jangan tinggalkan pengajaran dan penginjilan. Ya, ini ada dasar firman-Nya. Nah, jadi hanya melalui pemberitaan Injil dan pengajaran firman yang bisa masuk sampai kedalaman hati, mengubah hati kita. Musik, pujian, penyembahan, tadi kita merasakan ya, pujian penyembahannya begitu luar biasa, kita rasakan hadirat Tuhan. Bisa dirasakan lah yang latihan sama yang enggak tuh bisa dirasakan ya. Permainan musiknya saya sangat diberkati dengan saudara kita ini ya. Main melodi-melodinya tuh enak banget didengerin di hati tuh maknyes gitu ya. Wailnya juga suaranya tak tertandingi lah. Pokoknya keren gitu, singernya juga top itu, pemain drumnya. Pokoknya saya bahagia sekali menikmati musik pujian penyembahan yang ada di gereja ini. Tetapi musik pujian penyembahan itu hanya menghantar kita masuk pada pintu hadirat Tuhan. Yang mengubah perilaku manusia, yang membuat manusia itu mampu menata ulang hidupnya, karakternya dibaharui, akal budi dibaharui, itu bukan penyembahan, bukan musik, tetapi firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 ya, kita baca ya. Ibrani 4 ayat 12. Multimedia bisa aktif ya, dimunculkan, biar jemaat juga bisa ikut baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Jadi hanya firman Tuhan yang hidup, kuat, tajam, berkuasa, memisahkan jiwa dan roh Anda, sanggup membedakan mana yang jadi pikiran kedagingan manusia dengan pikiran yang diinspirasi oleh kuasa firman. Jadi iman Anda itu akan makin kuat karena timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10:17 ya. Jadi kalau saya tadi menyinggung tentang musik penyembahan yang sudah bagus, apakah terus artinya apakah ibadah raya gak boleh ada musik? Bukan, jangan salah paham ya. Sekalipun musik pujian penyembahan dapat membuka pintu hati Anda untuk masuk dalam hadirat Tuhan, tapi kalau gereja Tuhan hanya mengutamakan hal-hal tersebut melebihi pentingnya pengajaran firman Tuhan yang berkuasa sanggup mengubah hati dan hidup orang percaya. Amin. Maka gereja perlu bertobat, mengembalikan prioritasnya. Itu maksudnya ya. Jangan nanti disalah pahami, oh berarti kita gak usah langsung ujian penyembahan, langsung aja Pak Firman. Ya gak begitu. Sikap hatimu, prioritas gereja ini loh harus dikembalikan ya. Karena memang faktanya sekarang ini banyak gereja yang lebih suka melakukan konser atau performa ibadah.
lebih daripada gereja merindukan pengajaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Mereka lebih suka memaksa Tuhan menonton ibadah mereka, performan mereka, daripada mereka yang lebih rindu, hormat, dan duduk dia mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah pengajaran. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika Tuhan sedang berbicara, mereka malah bosan dan tertidur. Coba cek. Iya ya, kemarin aku lihat kamu baru 30 menit udah ngantuk-ngantuk. Nah, nanti janjian ya, dicubit ya, diingetin, jangan ngantuk. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan? Jelas bukan, itu pekerjaan iblis. Maka saya bilang, iblis itu akan bekerja keras. Ketika firman pengajaran dibagikan, iblis juga bekerja lebih keras, memastikan supaya apa? Tanah hati jemaat itu dibuat bosan, gak mengerti isi hati Tuhan. Khotbah pengajaran dibuat Anda tidak fokus. Supaya apa? Ya supaya Anda tidak bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan mau. Supaya dalam perjalanan Anda mengikut Tuhan itu imanmu gugur di garis akhir. Ya, jemaat di akhir zaman mereka tidak lagi mau, tidak lagi suka mendengarkan khotbah pengajaran yang mengingatkan mereka akan dosa dan pertobatan. Mereka tidak suka khotbah yang keras dan menemplak dosa. Mereka tidak suka mendengarkan khotbah yang mengingatkan mereka akan adanya penghukuman dan murka Allah atas orang-orang yang terus-menerus hidup dalam dosa dan kemunafikan. Ketika mereka diingatkan soal pentingnya mengakui dosa dan bertobat, mereka malah marah dan mereka dengan mudahnya berpindah gereja hanya demi mencari gereja yang dapat membuat telinganya senang, terhibur hatinya melalui apa? Musik, khotbah motivasi, khotbah yang lucu-lucu. Mereka akan mencari gereja yang dapat menghibur hati mereka sesuka hati mereka. Kayak lagu dunia, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Anda berdosa di hadapan Tuhan, berdosa juga di hadapan gembala. Kenapa? Karena ada yang kami layani itu, yang tadi pesawat tempur itu, gembalanya sampai putus asa loh. Kurang apa aku mengembalakan kalian ini? Cuma selisih dikit, di sana ada sembako, di sini enggak, kau tiga tinggalkan aku. Loh, Anda berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapak gembalanya, bagus ada. Ya kan? Hati-hati ini ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4. Ya, ini penting, ini kondisi akhir zaman ini. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ke 4, multimedia munculkan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tuh, 2000 tahun yang lalu sudah diprediksi. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini saya beritahu besar, sekitar bulan lalu mungkin ya, kami diundang untuk melayani satu gereja yang ini cabang, tapi ini gerejanya cukup besar gitu, saya gak sebutkan mereknya ya. Dan saya kaget karena khotbahnya cuma dibatasi 45 menit. 45 menit itu saya baru perkenalan juga udah 30 menit Pak Ustaz. Tapi ya saya tetap harus tunduk dan taat dengan jam yang diberikan. Jadi saya kejar cepat gitu ya. Udah kayak biskota saling menyelip gitu khotbahnya. Cepat sekali gitu ya. Begitu selesai, seperti biasa tim kami itu kan suka meliput. Jemaah ditanya, gimana tadi? Beri kesaksian dong supaya menjadi berkat bagi banyak orang. 1 menit aja sambil diliput gitu ya. Nah, saya kaget ada satu jemaat bilang begini, gimana ya khotbahnya sih, bagus sih, mengena, mengingatkan sih, cuman kalau bisa ditambah dong yang gimana sih, yang komedi-komedi begitu biar gak tegang. Ya saya sih mau ketawa tapi saya prihatin, sangat prihatin dan sangat sedih. Jemaatnya kualitasnya enggak siap terima khotbah pengajaran yang menemplak dosa. Dia gelisah dan dia jadi kangen sama khotbah-khotbah nakut-nakutin begini loh. Ini fakta. Kalau Anda gak pernah diajar, gak tahu ada murka Allah dan penghukuman Allah, apa yang terjadi nanti? Anda akan terlambat kalau mengetahuinya ya. Banyak penyesatan ya. Jadi saya bilang, wah ini harus cari komedi-komedi nih, bukan cari hamba Tuhan kalau pengen terhibur ya. Jadi waspada, iblis di akhir zaman akan terus semakin gencar menaburkan benih lalang di tengah-tengah gereja. Dengan demikian kondisi gereja dan kekristenan bertambah parah karena makin banyak anak iblis yang menyamar dan dibiarkan terus naik ke mimbar untuk mengajarkan khotbah ajaran sesatnya. Nah, jadi sekarang begini, Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ini saya lompat aja ya supaya Anda mengerti. Lukas 10 ayat 39 sampai 42, saya beri rangkumannya saja. Ini tentang Martha dan Maria.
ketika Tuhan Yesus datang, Anda tahu ya kisahnya, Maria memilih apa? Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Ayat 39. Tapi di ayat 40 itu Martha memilih sibuk sekali melayani. Bahkan dia menyalahpahami Tuhan dengan berkata begini, Tuhan kok kamu gak peduli sih membiarkan aku ini melayani sendiri, kok si Maria itu loh Tuhan disuruh bantu. Tapi Tuhan jawabnya apa? Di ayat 41, Martha, Martha, kamu tuh khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu yang diperlukan. Maria memilih yang terbaik, tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini kalau diselidiki bahasa Yunani aslinya, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengarkan perkataannya. Perkataannya itu bahasa Yunaninya logos. Logos itu artinya apa? Mendengar pengajarannya. Maka Maria lebih memilih kalau Tuhan datang, ya dia duduk diam aja, dengar Tuhan ngajar, dia dengerin. Nah kalau Martha itu sibuk melayani. Melayani itu bahasa Yunani diakonia. Jadi lagi-lagi jangan menyalahpahaminya. Oh berarti diakonia dibubarkan aja pada gereja. Bukan, prioritasnya bahwa yang menyenangkan hati Tuhan itu dalam satu tatanan ibadah raya yang paling Tuhan senang itu adalah tentang momen sharing firman Tuhan, logos. Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini memang firman ini sangat mengena. Banyak orang merasa berdosa dari Senin sampai Sabtu, melakukan kesalahan dan dosa dan pelanggaran, hari Minggu dia tebus, seolah-olah menebus dosanya dengan cara apa? Hadir di ibadah, ikut pujian penyembahan, memberi persembahan, ikut melayani, padahal itu semua di mata Tuhan adalah sia-sia karena tidak mengalir dari hati yang mengasihi dan pertobatan yang sejati. Nah, jadi yang paling dirindukan Tuhan apa? Bicara di ibadah raya gereja itu. Ya, seperti Maria, jemaatnya datang dalam hadirat Tuhan. Setelah pintu hadirat Tuhan terbuka lewat pujian penyembahan, jemaatnya hormat duduk diam mendengarkan Tuhan mengajar dan memberitakan Injil. Mana pak dasar ayat firman-Nya? Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Nah, coba Anda renungkan. Kok rumah ibadah dikunjungi Tuhan Yesus? Gak cuma berhenti sampai situ. Dan, ada kata dan ya, itu penting itu. Bukan atau, itu dan, berarti wajib. Dan memberitakan Injil, coba Anda renungkan. Kok Tuhan Yesus memberitakan Injil di rumah ibadah? Baru tambahin bonusnya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Seringkali, gereja di akhir zaman yang berbicara tentang yang heboh-heboh, karunia, kesembuhan, mujizat gitu kan, itu di prioritas nomor satu, padahal urutannya kan apa? Mengajar dan memberitakan Injil. Ketika ini dikembalikan pada porsi yang tepat dalam ibadah raya gereja, gereja, jemaat gak usah bingung-bingung. Namanya melenyapkan penyakit dan kelemahan itu otomatis diberikan Tuhan seturut dengan kedaulatannya melalui karunia-Nya Roh Kudus. Tapi seringkali gereja malah lebih menekankan pentingnya karunia daripada menghormati hadirat Tuhan melalui firman logos. Nah, jadi kita sudah mengerti ya, kedua hal ini, pengajaran dan pemberitaan Injil, harus selalu ada dalam setiap ibadah raya gereja. Ini hal yang utuh, tidak boleh dipisahkan. Kalau gereja sudah meninggalkan pengajaran dan penginjilan, maka sekalipun gerejanya tampaknya bertumbuh, jemaatnya besar, dinilai orang lain, oh, gerejanya keren banget itu, pokoknya bagus gitu ya, tapi di mata Tuhan gereja itu tetap dianggap telah mengalami kematian rohani. Mana dasar firman-Nya? Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Jadi Anda jangan terkesima bikin patokannya. Bosan ya di gereja di sini ya, gerejanya kecil sempit. Ayolah sekali-kali icipin gereja yang gede gitu. Itu enggak patokan, Saudara. Karena di mata Tuhan Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, jadi pertanyaannya begini, itu gereja yang ngomong hidup siapa? Ya jelas bukan Tuhan. Yang ngomong mungkin tetangganya, sesama hamba Tuhan, jemaatnya sendiri, jemaat gereja lain. Gerejamu keren ya, hamba Tuhanmu viral kan?
wis keren banget deh, viral kemana-mana, udah ganteng, viral, gitu kan, jemaahnya banyak. Itu gak penting di mata Tuhan. Menurut orang lain hidup, padahal di mata Tuhan kamu tuh mati. Ayat 2, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaan aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ya, jadi kondisi gereja kekristenan sudah berada dalam kondisi darurat pengajaran dan darurat penginjilan. Ini saya tekankan ya, supaya banyak gereja dan hamba Tuhan, orang-orang percaya yang mau kembali bangkit oleh sebuah perusahaan yang namanya Barna. Ini perusahaan riset yang sangat luar biasa, karena usia perusahaannya ini, perusahaan Barna ini lembaga survei yang berusia 38 tahun yang ada di Amerika ya. Dan kliennya dia ini termasuk salah satunya adalah American Bible Society, World Vision Compassion International. Jadi Barna ini gambarnya begini Mas. Kalau Anda waktu mengikuti Pilpres, kan ada lembaga Quick Count. Kalau Quick Count sudah mengeluarkan hasil, hasilnya kan ada margin of error, tapi kan nggak mungkin meleset kan dengan keputusan resminya KPU. Nah, survei Barna ini melakukan hasil survei dan riset tentang potret wajah kekristenan. Nah, saya sudah kirim ke Bapak Gembala, nggak tahu apakah bisa dimunculkan di multimedia ya. Kalau nggak bisa ya Bapak Ibu dengarkan kalimat yang saya katakan saja ya. Kalau bisa dimunculkan mungkin visual lebih bisa dilihat ya. Jadi hasil survei perusahaan Barna ini tentang potret kondisi kekristenan di dunia dan di Indonesia. Jangan kaget ya, dia kelompokkan ada 4 orang Kristen ini. Dan Anda boleh cek nanti Anda masuk kelompok yang mana. Yang pertama, disebut kelompok Kristen prodigal, atau disebutnya ex-Kristen. Apa artinya prodigal ex-Kristen ini? Kondisi di mana mereka sudah tidak lagi mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Mereka dulunya seorang Kristen, namun mereka sudah meninggalkan iman percayanya. Itu prodigal. Ini sebenarnya Kristen murtad. Itu kelompok pertama. Di dunia, populasi Kristen murtad itu ada 21%. Jumlah orang Kristen di dunia itu 2,38 miliar. Jadi kalau dikali 21%, yang murtad itu ditemukan ada 499 juta orang di dunia. Gak usah dipikirin lah, kita fokus yang di Indonesia ya. Di Indonesia, yang prodigal, yang murtad ada 2%. Jumlah orang Kristen di Indonesia ada 29 juta orang. Jadi kalau 2% berarti ada 2,4 juta Kristen murtad. Itu yang pertama. Yang kedua disebut nomads atau lapsed Christian. Apa ini artinya? Kondisi di mana mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sudah tidak lagi ikut ibadah, sudah tidak lagi pergi ke gereja. Ini namanya lapsed Christian, atau bahasa gampangnya Kristen KTP. Ingat ya, pertama murtad, yang kedua Kristen KTP. Di dunia ada 37% atau 880 juta. Di Indonesia ada 15%. Berarti sekitar 4,4 juta itu Kristen KTP. Yang ketiga disebutnya kelompok Kristen habitual churchgoers. Ini kondisi di mana mereka masih datang ke gereja, tetapi sudah tidak lagi memiliki iman dan kepercayaan yang inti dan kokoh tentang kekristenan. Mereka sangat mudah bercampur dengan nilai-nilai dunia. Ini disebutnya Kristen suam-suam kuku, masih gampang kompromi dengan dosa dan dunia. Nah, populasi Kristen suam-suam kuku di dunia ada 30%, berarti sekitar 714 juta. Di Indonesia, ini yang sedih banget, terbanyak di dunia. Ada 64% yang suam-suam kuku, yaitu sekitar 18,5 juta. Karena jumlah Kristennya cuma 29 juta. Nah, dan prihatinnya memang kondisi Kristen suam-suam kuku di Indonesia tertinggi di dunia. Rata-rata kalau 64% artinya begini, kalau ada satu kelompok 10 orang Kristen kumpul di satu ruangan, itu sudah pasti 6-nya itu pasti suam-suam kuku. Tapi jangan terus menghakimi ya, nanti kalau diajak kumpul sama Bapak Gembala, pas kebetulan 10 orang, terus Anda hitung, ini 6 ini pasti suam-suam kuku ya. Dan ini survei yang bicara ya, Anda yang penting cek hatimu sendiri, Anda tuh masuk golongan yang mana, yang sudah KTP, yang sudah murtad, atau yang suam-suam kuku ya. Ada 18,5 juta. Yang keempat ini yang puji Tuhan, disebutnya resilient disciple.
kondisi di mana mereka sudah disebut sebagai murid Kristus yang aktif hadir dalam acara ibadah, terlibat di gereja, percaya otoritas Alkitab dan penebusan Kristus, dan bergairah mewujudkan imannya aktif melayani Tuhan. Ini sebenarnya murid Kristus yang sejati. Di dunia hanya ada 13%, 309 juta. Di Indonesia ada 20%, yaitu 5,8 juta. Jadi Anda sekarang bisa renungkan begini. Jumlah penduduk Indonesia 360 juta. Yang secara statistik Kristennya 29 juta. Tapi kalau yang layak untuk dibawa Tuhan masuk dalam kerajaan surga, kalau hanya yang murid Yesus yang sejati, berarti hanya berapa? 5,8 juta. Kita jadi teringat Lukas 13 ayat 22 ya, ketika Tuhan berjalan berkeliling dari kota mengajar. Kan muridnya ada yang nanya begini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 23. Terus Tuhan jawab apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tuhan gak ngomong jumlah loh. Iya memang sedikit, paling ya sekian miliar, enggak. Tuhan cuma ingatkan, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Saya sekarang mulai mengerti. Bersyukur ada survei Barna ini, potret kekristenan terbuka. Jangan kita bangga sudah ada 29 juta orang di Indonesia. Yang Kristen sejati menurut survei ini hanya 5,8 juta. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuh, Tuhan sudah beritahu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan. Banyak orang melaluinya. Karena sesalah pintu, sempitlah jalan orang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi apa yang Tuhan ngomong ini sudah terbukti ya. Di akhir zaman ini memang pintunya sesak, dan hanya sedikit yang mendapatinya. Ya, jadi Anda sudah mulai ngerti ya. Semua orang yang mengaku beragama Kristen, semua orang yang datang ke gereja, mereka itu belum tentu semuanya anak-anak Tuhan yang sejati. Jangan mengira semua orang Kristen yang sudah dibaptis itu anak Tuhan yang sejati. Jangan mengira semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua pelayan, pengerja adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Belum tentu. Karena bisa jadi benih-benih lalang yang ditabur iblis di tengah-tengah gereja itu dibiarkan terus bertumbuh karena dia menyusup, menyamar, dan punya pengaruh yang kuat di tengah-tengah komunitas orang percaya, dan celakanya menyeret banyak anak-anak Tuhan yang sejati. Persis dengan mimpi penglihatan yang saya tadi sudah sampaikan ke Bapak Saudara. Saya gak tahu ini yang mana dan siapa, dan ini bukan tugas saya, ini tugas Roh Kudus dan kerelaan hatimu mendengar firman ini untuk mulai koreksi. Tuhan, kalau itu aku mau bertobat. Rendah hati saja Bapak Saudara ya. Karena juga saya juga gak diberitahu yang mana ya. Inilah bahaya penyesatan di akhir zaman yang terus-menerus ditabur iblis melalui hamba Tuhan palsu dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah tahu sekarang ini jemaat GPPK Sulukasi sudah mulai sadar, dan Anda harus mulai timbul iman dan ketaatan untuk nanti ikut bersaksi dan beritakan Injil ya. Dan kalau Anda merasa begini, Pak, tugas memberitakan Injil dan bersaksi kayaknya saya yakin bukan tugas jemaat deh Pak, itu Bapak pasti salah. Nah, kalau tadi sudah saya beritahu Anda masih kurang yakin, bagi Anda yang merasa bahwa orang percaya tidak punya tugas bersaksi dan beritakan Injil karena itu tugasnya hamba Tuhan atau pendeta, Anda salah. Salahnya pun sangat fatal ya. Maka saya beritahu dasar firmannya supaya Anda ngerti dan bertobat. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Ini khotbahnya pengajaran penuh gizi ya, jadi Anda perlu konsentrasi penuh ya. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Ini saya beritahu. Kisah Rasul 8 ayat 1 itu tentang kondisi jemaat gereja mula-mula. Ya, itu zaman 2000 tahun yang lalu. Mereka kerjanya ngapain? Anda akan tahu nanti ya. Kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini waktu masa penganiayaan ya. Waktu itu Stefanus dibunuh, dirajam. Pada waktu itulah mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Coba lebih teliti garis bawahi kata mereka semua. Menurut Anda Saudara, kata mereka semua itu mengacu kepada jemaat atau rasul? Halo? Jemaat atau rasul? Jangan ragu, jemaat atau rasul? Pintar, jemaat ya. Kita ulangi ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Jadi jemaat di Yerusalem
di gereja mula-mula itu mengalami tekanan, penganiayaan, ditangkap, dipenjara, ada resiko dibunuh. Itu jemaat mengalami masa-masa sukar. Dikatakan mereka semua, koma, kecuali rasul-rasul. Berarti rasul-rasul enggak termasuk. Berarti hanya jemaat ini tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa tersebar? Mungkin Anda sudah mulai menduga-duga, ya pasti tersebar lah Pak, pasti lari terbirit-birit Pak, pasti kocar-kacir Pak, karena mereka takut ditangkap, takut dianiaya, takut dipenjara, takut dirajam, takut dibunuh. Betul enggak? Mereka semua tersebar. Nah, saya juga berpikir yang sama tadinya, Bapak. Ternyata ayat 4 dijelaskan, kisah Rasul 8 ayat 4, coba dibuka itu jawabannya. Supaya Anda tahu dan bertobat. Ternyata apa? Mereka yang tersebar itu ngapain? Menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Tuh, enggak dibilang mereka tersebar sambil mengunci diri di pintu, digembok sampai 10 lapis, enggak. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Malu kalau kita itu ya, di masa-masa akhir zaman dengan mereka masa sukar, kita belum ada penderitaan dan penganiayaan sehebat mereka. Apakah kita harus mengalami tekanan penderitaan yang hebat baru mau pergi bersaksi dan beritakan Injil, Bapak Saudara? Ya, jadi sudah mengerti ya, jemaat 2000 tahun yang lalu sudah paham tugas beritakan Injil, tugas mereka, bukan tugas rasul-rasul. Jadi mereka menyadari bahwa sebagai orang percaya, tugas memberitakan Injil adalah tugas dan panggilan mereka, bukan tugas para rasul saja. Mereka menyadari bahwa perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir menghasilkan perbuatan baik yang menjadi bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan bukti ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh untuk melakukan semua perintahnya atas dasar kasih dan bagi kemuliaannya. Itu yang mereka sadari. Nah, sekarang jemaat GPPK Sulukasi, kita mau belajar pistis teleo, perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, visi dan misinya ada yang hafal enggak? Ada yang hafal visi GPPK Sulukasi? Boleh angkat tangan? Waduh, enggak ada ya. Saya sudah tanya Pak Gem ya, jadi saya bocorkan. Visi jemaat yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang berkarakter serupa dengan Kristus. Kalau visi Tuhan sudah beri, Anda harus hafal ya, supaya Anda juga makin menjiwai bersatu dengan gereja mengerjakan visi yang Tuhan beri. Misinya ini bagus banget nih. Misinya memberitakan Injil, memuridkan jemaat. Matius 28, 19 sampai 20. Pertanyaannya dikerjakan enggak? Misi yang kedua, bertumbuh dalam iman, kuat dalam pengharapan, hidup dalam kasih. Oke, itu visi dan misi. Kemudian sekarang gini, ada yang tahu artinya Sulukasi enggak? Apa arti Sulukasi? Oke, ya, saya bantu rangkumkan ya, mungkin bisa salah, kurang lengkap, tapi saya yakin Sulukasi hasil dari perenungan saya ini mungkin ada yang sama dan berbeda. Sulukasi yang saya dapat itu bicara tentang begini, terang Allah yang mencari dan menemukan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat untuk dibawa pada kerajaannya. Itu arti Sulukasi yang saya dapatkan. Yang kedua, terang Allah yang menerangi jalan kehidupan orang percaya menuju pada kebenaran dan hidup yang kekal. Yang ketiga, terang Allah yang membawa api Roh Kudus dan kuasa Allah untuk memampukan setiap jemaat melakukan tugas amanat agung. Itu artinya Sulukasi. Amin. Ya. Nah, sekarang masuk lebih dalam tentang pistis teleo, perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Sekarang kalau saya tanya begini, jawabannya apa? Apakah ada iman yang sempurna? Halo, saudara, ada enggak iman yang sempurna? Ragu-ragu ya, jawabannya ada. Kita buka Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi ada ya. Maka judul khotbahnya adalah pistis teleo, perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Iman yang sempurna ada. Ternyata iman yang sempurna itu adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Anda mulai harus bertanya, perbuatan apa nih yang menjadikan imanku sempurna sampai garis akhir? Di sini Anda mulai ngeling. Oh, pantesan saya dapat mimpi kelihatannya satu persatu dibawa dan tertunduk seperti orang tak berdaya, dibawa kepada kebinasaan. Oh, makanya enggak heran ada kisah-kisah hamba-hamba Tuhan yang kaliber imannya tingkat dunia, penginjil hebat seperti Charles Templeton, tapi perjalanan hidup ikut Tuhan, imannya gugur di tengah jalan.
enggak menjadi iman yang sempurna sampai garis akhir. What happened? Ada apa ini? Di Yakobus 2 ayat 22 dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, itu dikatakan begini, yang seri NIV ya, New International Version. Bahasa Inggrisnya begini, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Artinya apa? Ya kurang lebih mendekati dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya begini, kamu lihat bahwa imannya dan perbuatannya bekerja sama, dan imannya menjadi sempurna melalui perbuatannya. Ini semakin menggelitik hati Anda. Kalau begitu, iman yang sempurna harus disertai perbuatan dong, Pak. Ya, firman mengajar begitu. Ya. Tapi kalau dalam Alkitab versi bahasa Yunani-nya, ini yang lebih origin lagi ya. Karena semakin diterjemahkan itu memang bisa ada sedikit pengurangan makna yang sesungguhnya. Bukan menyimpang ya, maknanya sedikit kurang lengkap. Makanya kalau orang belajar teologi itu menyelidiki Alkitab bahasa Yunani-nya. Nah, bahasa Yunani-nya begini, saudara. Iman yang menjadi sempurna itu, bahasa Yunani-nya pisteteleo. Ya. Pisteteleo. Pistis itu artinya apa? Iman, kepercayaan, suatu bukti, kesetiaan, dan keyakinan. Itu arti lengkapnya pistis. Tapi di Alkitab Anda hanya ditulisnya iman. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau lengkap, yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian teleo, itu artinya begini, yang sempurna, yang menyempurnakan, yang telah menjadi yang sempurna, yang menyelesaikan, genaplah sampai pada kesempurnaan, membawa kesempurnaan. Jadi diterjemahkannya sempurna, ya sudah tepat. Tapi kalau mau direnungkan sungguh-sungguh, arti lengkapnya pistis teleo itu begini, Saudara. Ini Anda perlu catat karena ini penting sekali. Supaya imanmu itu jangan gugur di tengah jalan. Karena Rasul Petrus pun, Bapak Saudara, itu Tuhan berdoa loh bagi Rasul Petrus. Anda bisa buka di Lukas 22 ya. Saya lupa ayatnya, tapi Lukas 22 Tuhan ngomong begini, Petrus, aku melihat iblis sedang menampi engkau seperti gandum. Aku melihat iblis menampi engkau seperti gandum. Aku melihat imanmu gugur karena iblis menampi engkau seperti gandum. Itu yang Tuhan ngomong sama Petrus. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Tapi kalau kamu sudah kuat, Petrus, tolong kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Itu Tuhan yang ngomong. Tuhan melihat bahwa Petrus ini sedang ditampi iblis, dan imannya bisa menjadi gugur kalau Petrus ini gak waspada dan berjaga-jaga. Ternyata betul kan? Petrus tidak lama kemudian apa? Menyangkal Tuhan Yesus, mengutuk dan menghujat Tuhan Yesus. Dia sedih, dia menangis karena ayam berkokok memberitahu dia atas apa yang Tuhan katakan. Petrus, Petrus, ayam belum berkokok, kamu udah nyangkal aku 3 kali. Apakah iman Petrus gugur? Hampir gugur. Tapi untung masa anugerah Allah itu masih ada dalam hidupnya Petrus. Maka Petrus ini dipulihkan Tuhan di tepi Danau Galilea. Apakah kau mengasihi aku, Petrus? Nyangkal 3 kali, dipulihkan dengan perkataan kasih. Apakah kau mengasihi aku? Itu jadi pekerjaan roh yang begitu luar biasa, sehingga hati Petrus dipulihkan. Coba Anda lihat, pekerjaan Roh Kudus ini sangat luar biasa. Tapi Yudas menjual Yesus dengan ciuman maut, dengan 30 keping. Duitnya pun dibuang. Yudas itu menyesal melihat luhut, ternyata Yesus disiksa kayak gitu, aku gak nyangka. Kalau cuma ditangkap, aku terima 30 keping perak, aku mau loh, kok ternyata begitu. Ini gak sesuai perjanjian. Diketawain sama ahli Taurat, pemuka agama, kan itu urusanmu. Yudas kecewa, duitnya pun gak dia nikmati, dibuang. Dia menyesal, dia menangis, iblis membisikkan dusta. Ya sudah, lu mati aja, bunuh diri sama. Anda bisa lihat perbedaan masa anugerah di dalam dirinya Petrus dan Yudas Iskariot. Yang satu imannya hampir gugur, Tuhan masih ada masa anugerah. Yang satu imannya binasa. Ya, jadi arti lengkap pistis teleo, iman yang harus ada punya adalah begini. Menyelesaikan perjalanan iman percayamu dengan sempurna sampai pada tujuan atau garis akhir. Garis akhirnya kapan, Pak? Ya tunggu di batu nisan kita loh, Saudara. 1974. Terus ada stripnya ya, bukan garis miring toh, strip. Nah,
garis akhirnya tuh strip. Kapan tutup usianya? Ada yang 1999 strip. Jadi menyelesaikan perjalanan iman percaya yang sempurna sampai pada tujuan, pada garis akhir, yang disertai dengan bukti pengabdian, ketaatan, kesetiaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seturut kehendak Allah atas dasar kasih kepada Allah dan bagi kemuliaan Allah. Itu pistis teleo. Jadi Anda sudah mulai mengerti, oh Pak, sekarang saya paham, saya sejak jadi orang percaya, itu bukan hasil usahaku Pak, karena itu pemberian, itu pekerjaan kasih karunia melalui iman. Tetapi sejak aku menerimanya, iman itu harus aku pelihara dan harus berjalan terus sampai menuju pada iman yang sempurna. Dan bukti iman yang sempurna perjalanannya itu harus ada bukti pengabdian, bukti ketaatan, bukti kesetiaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak Allah yang mengalir dari dasar cinta dan bagi kemuliaan Allah. Wah, panjang sekali ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Anda kalau ditanya apa itu iman, juga sulit mengartikannya. Itu bekerjanya secara diam-diam, dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi secara pengertian Anda harus mengerti. Jangan sampai imanmu itu tidak pas, sudah ditampi iblis dan Anda binasa. Maka saya bilang hati-hati jemaat Tuhan, jangan sombong. Hamba Tuhan kaliber Charles Templeton aja bisa kehilangan imannya dengan cara yang sederhana. Mosok cuma lihat majalah Life Magazine langsung bisa menghujat Tuhan, ini bukan Tuhan yang penuh kasih, percuma aku melayani Tuhan. Apalagi kita yang gak pernah belajar. Saya juga merenungkan Bapak Ibu, kalau saya jadi Charles melihat seperti itu dan muncul pertanyaan, kalau Roh Kudus itu gak mengilhami kita, jangan-jangan kita bisa murtad juga. Iya ya, kenapa Tuhan biarkan orang di sana itu sampai kebakaran, sampai kelaparan? Di mana Tuhan? Kita bisa jadi ateis, Saudara. Tapi tiba-tiba ketika saya merenung, Tuhan, bu, aku juga dispil dikit aja Tuhan. Jawabannya apa? Aku juga takut Tuhan suatu hari kalau saking aku tuh rasio logika aku tuh semakin pintar, semakin sering bertanya, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kenapa Tuhan? Orang yang paling aku sayangi Tuhan panggil dulu, kenapa, 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 dan gak bisa menjawabnya, kita jangan jadi ateis. Tapi ketika saya merenung, Tuhan kasih sedikit kayak semacam inspirasi, dan saya bisa ngomong sama diri saya sendiri seperti ini, Tuhan, kalau misalnya aku mau melihat majalah yang seperti Charles Templeton lihat, harusnya kan aku bisa ngomong seperti ini, Tuhan, aku gak mengerti kenapa kau izinkan ini terjadi. Anak ini kan gak berdosa, Tuhan. Biarkan bangsa ini kelaparan sampai 3 tahun hujan gak turun. Penyakit ada di mana-mana, banyak yang mati, Tuhan, dengan kebinasaan, kesia-siaan hidup mereka. Mungkin Tuhan, kau bisa utus aku, kau bisa utus hamba-hambamu ke sana menjadi berkat di sana. Asli langsung mengerti. Oh, itulah sebabnya kalau kita gak berjaga-jaga, sekali iblis memukul logika kita, kita bisa murtad. Kita bukannya berpikir, Tuhan, ini harusnya tugasku, kirim aku untuk ke sana memberitakan Injilmu, kirim aku untuk bersama teman-teman menggalang dana, menjadi berkat di sana, bangun sumur atau apa. Begitu kan harusnya, Saudara. Tapi hamba Tuhan ini yang bisa menginjil, memenangkan ribuan orang dengan mudahnya sekali pukul sama iblis. Dipukul iblis, imannya karuh. Ya, hati-hati Saudara. Makanya kita harus terus belajar dan mengerti iman yang sempurna itu perjalanannya seperti apa. Betapa banyak orang Kristen di akhir zaman yang hanya mengaku kalau mereka sudah jadi orang percaya, memiliki iman yang menyelamatkan kepada Kristus. Namun pada saat yang bersamaan mereka tidak pernah menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang menjadi bukti yang paling mendasar dari iman keselamatan yang telah mereka. Apa itu? Ada dua bukti. Yang pertama, bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh untuk melakukan perintahnya atas dasar kasih kepada Yesus dan bagi kemuliaannya. Ketika Anda belum atau tidak menunjukkan perjalanan iman yang menghasilkan kedua bukti tersebut, yaitu bukti pengabdian dan bukti ketaatan, sebetulnya Bapak Saudara, Anda belum dapat dikatakan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan lebih kerasnya lagi, kalau Yakobus bilang iman yang demikian disebutnya iman yang kosong, iman yang mati di hadapan Tuhan. Ini bukan saya ngomong ya, Yakobus 2 ayat 14, Anda bisa renungkan ini.
Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia punya iman padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Jawabannya ya tidak bisa lah. Loh kok gak bisa pak? Ya karena memang sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh beriman. Itu jawabannya. Dia belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Ayat 17 Yakobus 2. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Pernah renungin enggak? Kalau cuma sekedar mengaku iman percaya, lah setan juga percaya kalau Yesus itu Tuhan, percaya. Bedanya setan itu dengar nama Yesus takut. Kalau kita nih terus berbuat dosa dan tidak pernah takut di hadapan Tuhan, terus menunda pertobatan, itu bedanya. Maka Tuhan mengajar kita lewat Yakobus 2 ini supaya mengerti ya. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Manusia bebal itu adalah manusia yang bodoh, yang terus membohongi dirinya sendiri, seolah-olah sudah terima iman keselamatan yang sejati, padahal belum menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi bukti bahwa dia sudah terima iman keselamatan. Ayat 22, Yakobus 2. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi kita sekarang mengerti ya, ketaatan itu hal yang penting dari bagian iman Anda. Percaya dan taat. Taat dan percaya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya dapat taat. Hanya mereka yang sungguh-sungguh taat dapat percaya. Jadi gak bisa dipisahkan. Kalau Anda bilang, aku udah jadi orang percaya pak, ada ketaatannya enggak? Melakukan perintah Tuhan yang seturut kehendaknya, bukan seturut kehendakmu, tapi kehendaknya. Oh belum pak, ya bertobat. Karena iman yang murni itu dengan sendirinya menghasilkan itu bukan dari usahamu, itu pekerjaan Roh Kudus. Coba Anda renungin. Nah makanya kenapa perlu diajar. Ini kan Yakobus ini dengan gemesnya mengajar juga jemaat di sana ini. Karena mereka tuh hanya patokannya, wah aku udah jadi orang Kristen. Bahkan yang lebih ditekankan orang Kristen gitu ya. Kristen kurang Kristen. Jadi artinya lebih beriman gitu ya. Padahal Yakobus bilang itu iman mati, iman kosong, itu bukan iman yang sempurna. Nah detik saya mengajar ini, pasti Anda akan mulai bertanya-tanya, lupa, tapi saya pernah diajar katanya kita itu iman saja pak, sola gratia, nggak pakai perbuatan pak. Nah, ini yang mulai timbul kegelisahan itu orangnya pintar, artinya cerdas ya. Nah, jadi sekarang saya jawab ya, begini jawabannya. Yakobus tidak mengajarkan bahwa kita diselamatkan melalui iman yang bekerja sama dengan segala usaha atau upaya atau jasa atau amal atau perbaikan perbuatan baik manusia. Yang diajarkan Yakobus tadi adalah iman yang menyelamatkan, yang merupakan anugerah Allah dari pekerjaan kasih karunia-Nya melalui iman percaya, yang dengan sendirinya atau otomatis akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak Allah, dan yang dapat menjadi bukti yang paling dasar kalau dia sudah terima iman keselamatan. Itu jawabannya. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi kata perbuatan-perbuatannya yang dipakai oleh Yakobus di Yakobus 2 ayat 24, coba dimunculkan ayat 24. Kata perbuatan-perbuatannya yang dipakai oleh Yakobus itu berbeda dengan kata pekerjaanmu yang dipakai oleh Paulus. Ini saya tunjukin dulu ya. Coba Yakobus 2 ayat 24 dimunculkan. Yakobus 2 ayat 24 multimedia munculkan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah kata perbuatan-perbuatannya itu berbeda dengan di Efesus 2 ayat 9. Nah coba munculkan Efesus 2 ayat 9. Ayat 8 dulu deh, ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dimunculkan. Itu ada kata pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya dimunculkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Anda harus bisa bedakan. Yakobus pakai kata perbuatan-perbuatannya. Ya, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Tapi Paulus di Efesus 2 ayat 9 kok bilangnya kok seolah-olah berbeda. Kok dia bilang bukan hasil pekerjaanmu,
Nah, jadi penjelasannya begini, Bapak. Kata perbuatan yang dipakai Yakobus tadi itu menunjuk kepada perbuatan baik yang mengalir dari iman percaya yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan pengabdian, ketaatan, kasih kepada Allah, melakukan kehendaknya. Itu menunjuk kepada perbuatan baik yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah melalui pimpinan Roh Kudus untuk mengasihi dan memuliakan Allah. Jadi Anda bisa beda, ngerti perbedaannya ya. Perbuatan yang dimaksud oleh Yakobus itu, kalau imanmu itu benar, Anda sungguh-sungguh terima iman keselamatan, enggak usah bingung, Anda sudah otomatis menghasilkan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak Allah. Itu otomatis mengalir dari hidup. Itu maksudnya Yakobus. Karena banyak penyesatan di zaman itu dan juga di sekarang ini, seolah-olah apa? Yang penting sudah jadi orang Kristen, udah mati pasti masuk surga. Nah, kalau Anda ternyata imanmu gugur di tengah jalan, banyak yang sudah mengalaminya, hamba-hamba Tuhan yang murtad juga sudah banyak, maka Anda perlu belajar. Sedangkan kata pekerjaanmu di Efesus 2:9 itu menunjuk kepada kekuatan dan usaha dari dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Itu perbedaannya. Menunjuk kepada usaha manusia untuk memperoleh keselamatan, bukan melalui pertobatan yang sejati, bukan melalui iman percaya kepada Kristus, bukan karena anugerah semata dari pekerjaan kasih karunia. Makanya Christian Progressive itu kan begitu viral, membuat kita bingung kan. Iya ya, karena pahamnya kan begini, mosok ada orang semulia Bapak ini, semulia dan sebaik hati ini, akan dilempar ke neraka sama Tuhan yang penuh kasih. Baru kita dengar kalimat itu sudah langsung buyar kita. Iya ya, kalau gitu ngapain Yesus, ngapain ke gereja? Yang penting kita tuh mulia, baik hati, jangan nyakitin orang. Itu sudah yang dipukul itu doktrin paling dasar tentang kekristenan, Bapak Saudara. Dan inilah yang diajarkan oleh Yakobus. Karena pada saat itu juga banyak penyesat bilang yang penting kamu sudah jadi orang percaya kan, sudah rajin ke gereja kan, sudah punya iman keselamatan kan. Yakobus menguji, mana? Aku tidak melihat ada perbuatan-perbuatan baik yang mengalir dari hidupmu sejak kamu ngaku jadi orang percaya yang punya iman keselamatan. Tidak pernah ditemukan perbuatan-perbuatan baik itu yang seturut kehendak Allah. Atas dasar kasih kamu mengasihi Allah dan bagi kemuliaan Allah, mana gak ada buktinya, mana gak ada buahnya. Itu maksudnya Yakobus. Nah, sekarang saya tutup ya pengajarannya, karena saya lihat sudah mulai gelisah nih. Kegelisahan tak menentu ini. Oke, saya tutup saja dengan Pistis Teleo itu merupakan perjalanan iman yang sempurna sampai pada garis akhir, di mana nanti pada hari penghakiman, saya ingatkan Saudara, hanya domba-domba yang sejati, yaitu orang Kristen yang sejati, orang yang sudah dibenarkan, orang percaya yang melakukan kehendak Allah, itu mereka semua ditempatkan di sebelah kanan, masuk dalam kerajaan surga kekal. Matius 25 ayat 31 sampai 33 itu tentang penghakiman terakhir ya. Saya beri ringkasannya saja bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu datang sebagai hakim yang adil, menghakimi semua bangsa, semua orang termasuk orang percaya dan yang tidak percaya. Nah, sama Tuhan dikumpulkan nanti di ayat Matius 25 ayat 41 dikatakan begini, yang di sebelah kiri itu adalah kelompok kambing, orang-orang yang dienyahkan Tuhan dari hadapannya, orang-orang terkutuk di hadapan Tuhan. Sedangkan domba-dombanya itu ditempatkan di sebelah kanan sama Tuhan, yaitu tempat kehidupan yang kekal, itu di Matius 25 ayat 46. Nah, gambaran domba itu adalah gambaran orang-orang benar, orang-orang diberkati, orang-orang percaya yang sudah lahir baru, orang Kristen yang sejati, yang terus memelihara iman percayanya menuju pada perjalanan iman yang sempurna sampai garis akhir. Sudah paham ya? Ini jangan sampai ngantuk, ini penting. Tapi kelompok kambing yang sebelah kiri ini adalah kelompok orang-orang terkutuk, berarti si penyusup, si penyesat, dan bisa jadi orang-orang yang tadi KTP, murtad, dan yang suam-suam kuku itu bisa terseret pada arus kemurtadan di akhir zaman. Nah, itu akan dilempar ke api neraka. Nah, kenapa di Matius 25 soal penghakiman terakhir, sang hakim yang adil Tuhan Yesus itu tidak sedikit pun membicarakan soal dosa mereka. Kan kalau Anda teliti nanti di rumah ya, Matius 25 itu kan enggak disinggung sama sekali dengan dosanya. Hanya Tuhan bilang begini, lo Tuhan,
Kenapa yang di sebelah kanan itu dimasukkan ke surga, sedangkan yang sebelah kiri dilemparkan neraka? Tuhan bilang, karena kelompok domba di sebelah kananku ini adalah mereka yang ketika aku lapar, dia memberi aku makan. Ketika aku haus, dia memberi aku minum. Ketika aku telanjang, dia memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, dia mengunjungi aku. Dia layak masuk ke sana. Berarti yang kiri ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan omongkan tadi. Tetapi yang kita jadi memikirkan begini, kalau gitu Pak, saya nanti di tengah jalan kalau melihat ada orang yang membutuhkan makan, minum, saya akan rajin mengunjungi penjara. Sekali lagi saudara, yang dimaksud Tuhan Yesus ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang mengalir dari iman yang sejati. Dalam perjalanan iman yang sempurna sampai ke garis akhir, itu akan ada dorongan melakukan perbuatan baik ini. Dan perbuatan baik ini harus mengalir dari dua hal, atas dasar kasih kepada Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau Anda melakukan perbuatan baik tok, tapi tanpa dasar iman yang karena kasih dan bagi kemuliaan Tuhan, dilemparnya ke neraka. Makanya gak disinggung sama Tuhan tentang dosanya sedikit pun. Tuhan cuma menyinggung tentang perbuatan baik yang mereka lakukan. Ya, saya undang semua bangkit berdiri. Musik bisa mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Segala kebaikan.